daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamirul aniyah, Nabi kata tutuplah bekas-bekas makanan. Makanan jangan dibiarkan terdedah. Orang tua-tua kadang-kadang dia bulan puasa, dia buat cucung, dia nak hantar pergi dekat jiran sebelah. Dia ambil daun pokok selai, dia buh. Atas daun, atas pinggan makanan tu. Daun selai dia buh. Pergi hantar pergi rumah orang sebelah. Dia tanya dia pasal apa? Dia kata takut sekali lagi iblis syaitan ludah. Dia kata. Okey. Now kita nak tengok apa hadis kata. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata khammirul aniyah, tudung ataupun tutuplah al-aniyah, bekas-bekas kita dubuh makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tutup. Wa aukul asqiyah, dan ikatlah kendi, apa orang panggil bekas hayang. Orang Arab dulu dia bekas hayang dia buat daripada kulit binatang. Kulit binatang dia buah hayang dalam tu. Di atas tu dia macam diikat. Panggil kendi, kendi hayang. Bekas makan pun disuruh tutup, bekas hayang disuruh ikat. Maknanya tutup. Wa ajiful abwab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tutuplah pintu-pintu rumah. Waqfitu sibyanakum 'indal 'isha, dan jagalah sibyan, anak-anak kecil, budak-budak ni, terutamanya pada waktu malam. Nabi pesan, bila malam tak sedut bagi anak-anak keluar melewak. Orang tua-tua dulu, dia sebelum maghrib, dia make sure anak-anak dalam rumah. Kita hari ni pukul 8, pukul 9, anak tak balik lagi. Tak tahu duduk di mana tu, duduk di padang kota tu. Dan tak ada satu arah tujuan, hidup berkelewak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, waqfitu sibyanakum 'indal 'isha. Waktu malam pastikan anak-anak sudah di rumah. Fa innal lil jin intisharan wa khatfa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya jin itu pada waktu itu, bila malam aja, jin pada waktu itu intisharan, bertebaran, merata dia duduk ada. Wa khatfah, bahkan jin ini pada waktu malam dia boleh kidnap orang-orang. Sebab dulu kata hantu wak sorok, hantu tu jin lah, hantu wak sorok cari merata tak ada, satu rumah cari tak ada, bagi tahu jiran tetangga cari tak ada, satu kampung pakai keluar cari tak ada, dia tengok duk ada tepi pasu bunga cari dah tang tu tadi tak ada. Rupa-rupanya dia ada di situ, tapi jin sudah melindungi dia. Bukan melindungi, maksudnya protect tak? Dia lindung daripada mata kita, tengok tak nampak. Itu dikatakan khatfah. Jin sudah kidnap, sudah culik budak itu. Wa atfi'ul masabih 'inda ruqat. Nabi kata, dan pastikan al-masabih, api-api, lampu-lampu. Orang dulu-dulu dia pakai pelita, dia pakai minyak gas, dia pakai... Nabi kata pastikan lampu-lampu pelita ini, wa atfi'u, ditutup, dipadam. Padam benda-benda yang berupa api. Inda ruqat, apabila kamu nak tidur. Fa innal fuwaisiqah rubbama jattarat al-fatilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya al-fuwaisiqah, menatang-menatang kecil yang jahat-jahat ni. Tikui jenis-jenis menatang macam ni, rubbama ijtarat al-fatilah, kadang-kadang menatang-menatang ni semua dia boleh piduk gigit sumbu pelita tu, menyebabkan terbalik pelita itu. Fahraqat ahlal bait, fa'ahraqat ahlal bait, maka dengan itu satu rumah boleh mati rentung terbakar. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak abangnya apa? Islam, agama kita ni, to the detail. Sampai benda halui-halui, benda kecil-kecil macam ni, Nabi bagi tahu. Nabi habang ni makanan suruh tutup. Nabi habang bekas hayang suruh tutup. Nabi habang ni pintu rumah jangan duk biar terbuka. Tuan-tuan hari ni, jangan kata pintu rumah buka. Pintu pagar kita, pintu pagar karan tu tutup.
depa boleh mai masuk, mai samun kita lagi. Hadis yang Nabi pesan dekat kita 1400 tahun dulu, rupanya hari ini relevan lagi hadis tu. Tuan-tuan bukan tidak pernah tengok dalam YouTube, orang balik kerja, naik kereta, dah masuk, dah dalam parking, dalam kawasan rumah, pintu pagar karan dah tutup dah, dia boleh main dengan motor sebiji, motor dua biji, dia turun main dengan parang panjang satu, dia rengkuh pintu pagar tu bagi terbuka, dia masuk main dengan dua angkat parang, suruh buka pintu kereta ni, kawan baru sampai ni, dengan lambat dia rimbuk cermin kereta bagi pecah, dia samun beg tangan, dia belah pi macam tu aja. Tuan-tuan, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dah benda ni nak jadi. Maka Nabi pesan benda-benda ni hati-hati. Orang tua-tua umur 60, 65, 70 duduk di rumah, keluar nak pi sidai kain, keluar lagu cara-cara dia, orang tua-tua keluar berkemban nak pi sidai kain tu, dia rantai labuh duduk ada di tengkuk. Dia mai berhenti motor, dia buat tanya, "Makcik, nak tanya sat, rumah ni tang mana?" Orang tua ni dia kata, "Aku tak tahu, aku tak tahu." Tangan sudah sambar rantai, lari pi. Tuan-tuan bukan tak biasa dengar benda ni jadi. Di kampung saya hari tu ni, di Tasik Gelugok, mati orang tua tu. Ni cerita hak kata keluar berkembang nak sidai kain ni, main berhenti motor nak buat-buat tanya, orang tua ni orang Melayu. Orang Melayu ni cukup budi bahasa punya. Orang main berhenti motor dia pergi tanya, "Awat pasal apa? Ni rantai labuh duk tengkok ni. Awat pasal apa? Dak makcik ni rumah Haji Smee ni tang mana?" Siapa dia? "Haji Smee, rumah tang mana?" "Haji Smee mana?" Tangan sudah pergi kat rantai. Dia depan nak ragut, nak rentap, dia duk lawan. Dia duk lawan, 65 umur nak lawan. Ni nak lawan budak cerodong umur 24 ni. Nak lawan, dia duk tarik, tak boleh, tak boleh. Dia rimbuk pergi ke dinding rumah. Habis tentu. Nabi SAW ni, dia ni bukan sahaja dia Nabi kita. Dia ni orang tua-tua kita. Orang tua-tua ni yang duk pesan macam-macam ni, orang tua-tua. Anak-anak nak balik ni, dia kata, "Abang balik bawa kereta elok-elok. Abang sekali balik naik motor elok-elok. Aksiden banyak." Orang tua-tua yang duk pesan ni. Nabi SAW, dia orang tua-tua kita. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW pesan, Nabi suruh khammirul aniyah, bekas makanan tutup. Wa awqul asqiyah, tutup bekas-bekas hayang. Wa ajiful abwab, pintu rumah ni jangan duk biar terpelhang, kau tak sakit jadi apa-apa. Dia suruh tutup. Waqfitu sibyanakum inda al-isha, waktu malam pastikan anak-anak duk ada di rumah, jangan duk bagi depa melewang. Fa innal jin intisharan wa khatfa, kerana jin pada masa itu berkeliaran, berada, bertebaran di sana sini, dan jin boleh kidnap orang pada ketika itu. Wa athfi'ul masabih inda ar-ruqad, dan pastikan ni apa-apa api hak duk menyala ni padam sebelum tidur. Anak-anak kita hari ni duk pakai laptop buah atas katil. Laptop ni duk atas katil. Tidur dalam keadaan laptop ni duk berjalan. Laptop tu panas. Laptop tu hangat. Jadi laptop tu boleh menyebabkan tilam mak dia duduk tu lama kelamaan panas boleh terbakar. Nabi SAW pesan segala sumber yang boleh jadi panas, yang boleh jadi api, apa semua ni tutup, padam, buang. Nabi kata, pasal apa? Pasal fa innal fuwaisiqah rubbama jtarat al-fatilah fa ahraqat ahlal bait. Boleh menyebabkan terbakar satu rumah. Karena satu orang punya kecuaian, karena satu orang punya kelalaian, karena satu orang buat mudah benda ni, satu rumah mati rentung. Maka Nabi SAW begitu sekali dia pesan, dia ambil berat tentang kita umat dia. Dia anggap kita macam anak-anak dia.